Iya. Olah rasa dan olah rasa olahraga
saya turut hadir dan izin saya pengajar praktik angkatan 7, bukan menggurui tapi saya diamanahkan oleh Kemdikbudristek untuk memonitoring sekaligus bersemai juga bahwa kita lihat bahwa setelah ini Kemdikbud punya misi tersendiri. Kalau challenge, saya challenge RCTI apa Bu Sobatnya? Oke, dari iklannya nonton di tengah sawah, ya kan? Itu tahu apa enggak tuh, ada pakai aki apa listrik, bisa jalan di tengah sawah. Sampai ada di nonton di tengah stadion sampai hari ini, tetap RCTI oke. Kalau ada envelope gitu, itu merek apa? Bisa saya promosi. Tapi kalau ada tag dan envelope gitu, iya benar Bapak, apa khususnya yang gitu? Kalau saya kasih buku. Iya, tapi itulah membekas. Saya mau di harap SDN Malakan 08 ketika lulus nanti siswanya membekas. SDN Malakan Malakan apa kita bersemai bersemi. Nah itu lebih baik kayaknya disingkat tuh, lebih kayaknya apa? Omi SDN Malakan apa nih? Maksudnya lebih membekas dan lebih berkesan. Jadi ya saya bilang itu dari zaman dulu RCTI tetap oke oke sampai hari ini ada internet tetap oke. SDN Presto, kan saya mau diharapkan punya ya slogan atau istilahnya branding sekolah yang baik. Saya yakin SDN 08 mampu semua dan saya lihat hari ini ekosistem di SDN 08 positif. Hari ini hadir ada ekosistem, ada dewan guru serta disupport oleh kepala sekolah dan ada CGP-nya. Semoga nanti ada guru penggerak di antara 8, 9, dan 10 yang bersama saling berkolaborasi. Hari ini bukan ajarnya kompetisi, tapi kolaborasi. Saya ingat 17 Agustus kemarin, Ananda Pael, Kak Ojo dibanding-banding ini, itu gara-gara satu potensi bisa diundang di sana. Nah, hari ini Bu Halimah telah membelajarkan diferensiasi, bahwa kita tidak bisa mengajarkan ikan untuk remaja, kuda nil untuk naik ke atas gunung karena yang hidupnya di laut, di sungai. Nah, anak pun seperti itu, kita tidak bisa mengakomodir seluruh potensi, tapi kita gali potensi yang legit untuk mengarahkan kebahagiaan untuk peserta didik.